Kejuaraan dunia perahu motor F1 H2O telah dimulai pada hari ini di kawasan Danau Toba. Beberapa kru dan pembalap terlihat sibuk menyeting perahu mereka masing-masing. Para kru dan pembalap juga akan segera menurunkan perahu mereka ke danau untuk melakukan sesi latihan bebas pertama. Beberapa pembalap dan tim pun sudah mulai memanaskan mesin mereka di pinggiran Danau Toba. Suasana di lokasi Danau Toba pada hari pertama cukup ramai pengunjung untuk menyaksikan sesi latihan pada hari ini. Terlihat beberapa pembalap juga telah mulai berjalan menuju danau sambil membawa helm untuk melakukan latihan bebas hari pertama. Kejuaraan dunia perahu motor F1 H2O akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023 di kawasan Danau Toba, Kota Balige, Sumatera Utara, Sumut. Wisatawan pun telah ramai berdatangan untuk menyaksikan. Ternyata selain F1 H2O, ada juga perlombaan balap perahu lain yang di kawasan Danau Toba. Desa Lumban Suhi-Suhi Hutaraja di Kabupaten Samosir juga akan menggelar perlombaan perahu yang diikuti oleh nelayan lokal. Ini perlombaan perahu tradisional non-mesin maupun menggunakan mesin. Nama lombanya Soluan Tasco Hutaraja Grand Prix, digelar pada 25 hingga 26 Februari 2023. Kata Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Raja Sondang Simarmata Kamis, 23 Februari 2023. Dia menjelaskan perlombaan itu sebagai rantai kegiatan desa tahun lalu yang mengadakan lomba bagi para nelayan. Balap perahu tradisional ini pun diinisiasinya bersama Cap Capung. Raja menyebutkan perlombaan itu sebagai wujud kepedulian terhadap nelayan yang telah menjadikan Danau Toba sebagai tempat mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri para nelayan. Untuk venue F1 H2O di kawasan Pelabuhan Mulia Raja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, sudah terasa semarak. Tampak stan-stan UMKM mulai berdiri di tengah Balige. Tenda-tenda masyarakat untuk menonton balapan pun mulai berdiri di pinggiran Danau Toba. Panggung-panggung hiburan juga sudah berdiri di berbagai titik di Balige. Menurut Ilyas, masyarakat Balige tampak bersemangat menyambut balapan akbar Powerboat tersebut. Dengan semangat seperti ini, kita yakin semaraklah ajang balapan ini, kata Ilyas, yang juga menjabat koordinator Humas Panitia Daerah F1 Powerboat. Ilyas berharap dengan ramainya pengunjung yang memasuki kawasan Danau Toba, dapat menjadi ajang promosi Danau Toba pada nasional bahkan internasional. Apalagi Danau Toba saat ini merupakan destinasi wisata super prioritas.